Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua dan selamat kembali ke Dollar Check Channel. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ini. Dan dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan maaf dan ampun kepada rakan-rakan semua dan di atas kesilapan saya dan kelemahan saya dan juga kepada rakan-rakan yang baru saja hadir ke channel saya ini, selamat datang ke Dollar Check Channel. Please jangan lupa tolong subscribe ya, tolong subscribe untuk meningkatkan channel saya ini dan juga jangan lupa like, komen. Yang dah subscribe tu, please tolong tekan notifikasi ya. Itu loceng notifikasi channel ni. Okay. Sekali lagi saya ingin mereact sebuah lagi video. Video yang dibuat oleh Teknologi Popular. Ini video ni ada mengisahkan berkenaan dengan jet tempur. Jet tempur kepunyaan T&I di mana di sini dia memperkatakan jet tempur tercanggih yang dimiliki oleh T&I ni, tercanggih dan andalan. So, dengan tidak melengahkan masa, jom kita nak layan video ni. Video yang bertajuk punya jet tempur termahal di dunia. Inilah deretan Alusita canggih andalan T&I. So, 1, 2, 3, layan. Hello Technoloverse, kembali lagi nih kita akan membahas soal dunia militer. Berbicara soal perkembangan alutsista emang selalu seru ya. Secara kita turut bangga kalau pasukan TNI juga didukung peralatan canggih untuk memperkuat pertahanan negara. Nah, berikut deretan alutsista canggih milik TNI, salah satunya ada jet termahal di dunia. Penasaran kan? Yuk deh langsung simak tayangan ini. Tapi sebelum lanjut seperti biasa nih, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Update terus informasi ya, menarik terus, dari channel kesayanganmu Teknologi ya. Populer. Teknologi Populer. Sukhoi Su-35. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan pesawat tempur ini. Yap, jet buatan Rusia ini juga melengkapi deretan alutsista canggih TNI. Pesawat ini memang dibuat untuk menandingi F-14 Tomcat, F-15 Eagle, dan F-16 Fighting Falcon milik Amerika Serikat. Jet tempur ini disebut-sebut salah satu jet tempur termahal di dunia, mencapai 635 miliar. Bobotnya kurang lebih 17.000 kg, dengan menggunakan dua mesin Saturn 117S turbofan TVC, membuatnya sanggup melesat di kecepatan 2.390 km per jam. Pesawat ini memiliki radar multimode, detektor inframerah, dan senjata yang telah diperbaharui. Emang canggih. Helikopter EPC. Nah, kalau helikopter ini menjadi kendaraan tempur paling canggih milik TNI Angkatan Darat. Alutsista ini sangat bisa diandalkan dalam hal jarak tempuh dan ketahanan. Selain itu, heli asal Amerika Serikat ini juga bisa dioperasikan dalam segala kondisi cuaca. Heli ini dapat dikendalikan dua orang dan memiliki meriam rantai M230-30mm yang terletak di bawah moncongnya, serta mampu membawa persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan pot roket Hydra 70. Kabarnya, harganya mencapai 500 miliar per unit. KRI memang canggih, kebanyakan canggih. Kapal selam satu ini merupakan kapal selam pertama Indonesia kelas Cakra yang dibuat di Korea Selatan oleh Daiwa Shipbuilding and Marine Engineering. Kapal ini punya panjang hingga 61,3 meter dan kecepatan 21 knot di bawah air. Nah, kapal selam ini mampu berlayar selama 50 hari dengan kapasitas 40 kru di dalamnya. Alutsista andalan TNI Angkatan Laut ini telah dibekali torpedo 533 mm dengan fasilitas 8 tabung peluncur. Tank Leopard 2.
Selanjutnya ada tank Leopard 2 produksi Jerman yang memiliki senjata meriam 120mm L44. Pembelian tank ini dilakukan pada tahun 2011. Saat pembelian Leopard 2 ini, Indonesia juga mendapat 50 Marder 1A3 IFV bekas pakai angkatan bersenjata Jerman Bundeswehr, 4 Buffer ARV, 3 Leopard 2 Leguan, dan 3 Kodiak AEV. Nah, di tahun 2016, tank Leopard 2 Revolution tiba di Indonesia dan mulai diikutsertakan dalam latihan perang. Harganya mencapai 81 miliar per unit. Oh, 81 miliar. Panzer Anoa. Ini dia alutsista buatan dalam negeri oleh PT Pindad Persero. Alutsista satu ini dibekali berbagai teknologi termutakhir. Mesinnya menggendong Renault IMIDR 062045 diesel turbo dengan kecepatan mencapai 90 km per jam. Panzer Anoa difungsikan untuk mengangkut personil militer. Mesinnya bahkan telah diuji langsung oleh NATO. Itulah mengapa kendaraan lapis baja ini banyak diminati negara lain. Apalagi senjata pelengkapnya berupa senapan mesin dan peluncur granat. Harganya berkisar antara 25 hingga 35 miliar per unit. Raytheon AGM 65K2. Rudal ini merupakan rudal buatan Raytheon dan pertama kali diproduksi Amerika Serikat pada tahun 1972. Debut pertamanya pada ajang perang Vietnam sekaligus menjadi salah satu rudal yang paling sering ditembakkan dalam perang Teluk 1 dan 2. Saat ini dioperasikan oleh Skadron Udara F-16. Alutsista ini bisa menempuh jarak hingga 24 km dan sangat efektif digunakan sebagai senjata anti-tank. Kecepatannya pun tidak main-main, yaitu mencapai 1.100 km per jam. Wow, kebayang gak tuh kencengnya menghantam target? Harganya diprediksi sekitar 354 miliar rupiah. Rudal. Rudal RBS 15MK3. Rudal ini adalah rudal multiplatform yang artinya dapat diluncurkan dari kendaraan di darat atau truk, aneka jenis kapal perang dan pesawat tempur. Namun Indonesia memasangnya di KRI Kelewang. Sementara itu jumlah peluncur rudal RBS 15 yang dimiliki Indonesia sudah ada 4 unit. Rudal ini memiliki panjang 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. Adapun soal kecepatan, rudal ini mampu kena sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, sebagai rudal anti kapal berkemampuan jelajah, RBS 15MK3 bisa bekerja dengan pola Beyond the Horizon Operation. Pasalnya jangkauan rudal ini bisa tembus di atas 200 km. Rudal ini bahkan dapat bermanuver di antara beberapa pulau berkat sokongan teknologi navigasi 3D Multiple Waypoint. Dengan Multiple Waypoint menjadikan arah dan alur gerakan rudal lebih sulit terdeteksi oleh lawan. Rudal yang juga sering dipakai oleh Polandia dan Swedia ini punya harga sekitar 56 Polandia. Miliar rupiah. Poland dan Sweden. Nah, Technolovers, gimana tanggapan kamu soal alutsista canggih milik TNI ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga klik like dan share video ini. Mari bersama berbagi informasi terbaru dari channel Teknologi Populer. Thank you for watching. Okay, thank you for watching. Okay, begitu tadi deretan alutsista kepunyaan TNI. Jadi yang tadi didului oleh jet pejuang, yaitu jet pejuang Sukhoi, di mana di Malaysia pun juga mempunyai jet pejuang Sukhoi ini. Tentera Udara Diraja Malaysia pun ada beli ini dari Rusia. Jadi yang tadi kita tengok tadi, banyak deretan-deretan ini memang semuanya canggih-canggih, semuanya terkini. Memang apa tu, TNI membeli semua deretan-deretan alutsista ini adalah untuk mempertahankan negara, dan juga mereka tidak membeli sebarang. Mereka membeli yang canggih, yang terkini, yang boleh dipercayai kekuatannya. So sangat menarik. Jadi okey, setakat tu je video tadi, video yang saya kongsikan bersama anda semua. So okey, terima kasih kerana telah menonton. Okey, peace bro. Assalamualaikum.